Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita. Dari bolasport.com, klasemen Liga 1, Bali United dan Persik Kediri panaskan persaingan menuju Championship Series. Dari bolasport.com, Bali United dan Persik Kediri memanaskan persaingan menuju Championship Series Liga 1 2023-2024 usai menang atas lawannya pekan ini. Tiga pertandingan pada Jumat 8 Maret 2024 sudah tuntas. Persik Kediri sukses mengantongi 3 poin dan Bali United pun sukses mengantongi 3 poin atas lawannya. Tampil di kandang sendiri, Bali United sukses mengantongi kemenangan 2 gol tanpa balas lewat sepakan Ilija, Spaso, Jevic, dan Mohamed Rashid. Kemenangan ini membuat tim asuhan Stefano Cugura merangsek ke posisi ketiga dengan catatan 48 poin. Dengan hasil ini, Bali United sukses menempati peringkat ketiga klasemen sementara Liga 1 2023-2024 musim ini. Sementara lawannya PSIS Semarang tergeser posisi keempat dan tinggal berjarak 1 poin saja dari Madura United di posisi kelima dan 3 poin dari Persik Kediri yang sudah ada di peringkat ke-6. Dari bolasport.com, demikian kami bacakan berita tadi. Siaran kata kita, radio kata kita, radio kata kita.